Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Oke, pada video aku kali ini, aku akan membuat tutorial tentang cara mendapatkan voucher gratis ongkir di Lazada setiap hari. Dan di sini kalian bisa memesan barang menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Buat kalian yang penasaran, silahkan simak videonya. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya channel aku cepat berkembang. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kalian buka aplikasi Lazada yang ada di handphone kalian. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan gratis ongkirnya, kalian klik pada tulisan Lucky Egg atau yang berbentuk telur. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kalian pecahkan telur tersebut untuk mendapatkan voucher gratis ongkir dari Lazada. Dan di sini kalian bisa check-in setiap hari untuk mendapatkan voucher gratis ongkirnya. Selanjutnya, kalian klik pada selesai check-in. Dan setelah selesai check-in, selanjutnya kalian klik kembali ke tampilan awal. Nah, untuk memesan barangnya, kalian silakan tulis nama produknya di menu pencarian. Sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin membeli tas wanita terbaru. Langsung saja diklik. Dan setelah muncul tampilan produknya seperti ini, di sini kalian bisa filter metode pembayarannya menjadi COD atau bayar di tempat dengan cara kalian klik pada tanda di atas. Lalu silakan kalian pilih yang bayar di tempat. Dan untuk pengiriman produknya dari kota mana, silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, kalian klik selesai. Dan silakan kalian pilih produknya sesuai dengan keinginan kalian. Sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin membeli tas yang ini. Dan di sini untuk harga tasnya 27.645, ratingnya 4,7. Dan sebelum kalian memesan produknya, kalian bisa mengikuti tokonya terlebih dahulu. Selanjutnya kalian klik beli sekarang. Dan silakan kalian pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk warna yang dipilih harganya Rp30.000. Kemudian selanjutnya pilih beli sekarang. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pastikan kalian sudah mengisi alamat lengkap kalian. Dan jika kalian belum mengisi alamat lengkapnya, kalian bisa klik di tambahkan alamat baru. Dan setelah kalian tambahkan alamatnya, kalian kembali. Kemudian selanjutnya pilih metode pembayarannya. Di sini metode pembayarannya bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Sebagai contoh, saya pilih yang bayar di tempat.
Kemudian pilih mengkonfirmasi pilihan. Oke, jadi untuk subtotal tas yang dipilih sebesar Rp30.000, biaya pengiriman Rp7.000, dan di sini mendapatkan voucher pengiriman sebesar Rp7.000. Jadi hanya membayar Rp30.000 sesuai dengan harga produknya. Kemudian selanjutnya pilih buat pesanan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.